Assalamualaikum. Hari ni saya nak berkongsi, saya ada di pelabuhan sekarang, pelabuhan perikanan LKIM. Ini adalah bot pukat, bot pukat kokok, pukat harimau. Pukat harimau, dia akan tarik. Ini dia nak masukkan pukat kedua dalam pedati di atas tu. Pukat pertama dah ada, pukat kedua. Pukat pertama ni lebih kecil, lebih besar. Pukat kedua ni lebih kecil. Jadi inilah cara dia, macam mana nak tarik pukat yang kedua yang berada di atas dermaga ni. Ini keadaan pukat kedua. Jadi sekarang dia nak sambungkan tali daripada bot ke tali yang kasar di permulaan pukat ni. Ini dia panggil segel. Ini dia panggil segel. Penyambung antara tali bot dengan tali pukat. Dia peranan dia macam cili lah. Dia mengelakkan tali tu daripada berpusing. Macam cili. Cili pada rail. Pada tali pancing dan juga pada rail. Itu cara menyambungkan, membuka cili dan menyambungkan antara tali bot dengan tali pukat. Jadi sekarang dia nak hidupkan enjin untuk menarik pukat yang telah disambungkan dengan tali bot tadi dengan isi pukat yang berada di atas dermaga ni. Ini dia pukat, pukat harimau. Panjang juga ni. Ada dalam 100 meter ataupun 50 depa. Ini kepala pukat. Muka, mulut dia. Bukan mulut dia. Ia akan buka besar dengan dua keping papan besi sebagai pembuka mulut dia. Kemudian inilah perut dia. Ini si perut dia. Bermula dengan mata yang lebih besar, mata pukat yang lebih besar. Kemudian mata pukat yang sederhana dan mata pukat yang lebih halus. Okey. Pukat ni panjang. Dan dia akan pergi ke last sekali keroncong. Dia pergi keroncong. Macam perut kita berkeroncong tu. Last sekali keroncong ni akan menempatkan segala isi perut yang merupakan ikan, anak-anak ikan dan juga semualah kehidupan laut yang masuk dalam pukat ni. Dan sekarang telah bermula operasi menarik pukat ke dalam bot. Telah pun bermula dengan menghidupkan rail. Kalau kita mancing tu, pedati ni kita panggil rail. Ya, rail telah dihidupkan sekarang. Rail ni telah dihidupkan. Dan penyusunan tu dibuat secara manual lah. Kalau mata pancing tu dia buat secara automatik ni. Dia bergerak kiri kanan tu secara automatik. Sekarang kita nak bagi dia tali tu sekata ataupun pukat tu muat dengan lebih seragam dan sekata, dia buat secara manual saja. Okey, kita tengok gambaran ya. Buat secara manual saja.
Jadi ini perlu dilakukan untuk memastikan pelampung tidak bertindih dan tidak pecah. Pelampunglah terutamanya mesti jaga, kerana jika pelampung pecah maka keadaan pukat semasa pukat tu diturunkan tidak akan sempurna. Kedudukan pukat tu tidak cantik. Bukan dia juga tidak besar. Okay, pelampung ni lah pelampung yang berat ni. Dia bukan bertujuan untuk mengapungkan pukat ni sampai ke permukaan air. Dia cuma mengapungkan pukat ni supaya pukat ni berada betul pada kedudukan dia. Pelampung ni tenggelam, tapi dia akan menarik bahagian atas pukat tu supaya mulut pukat tu terbuka dengan lebih baik. Okay, tengok, pelampung disusun di sebelah tepi. Isi pukat disusun sebelah tengah. Okay, cara ni juga bukan sahaja memastikan pukat tu dibuka dengan betul di dalam air. Yang penting sekali semasa diturunkan, pelampung ni tidak terlekat pada isi pukat. Itu lebih penting. Semasa pukat ni diturunkan di tengah laut, pelampung tu tidak terlekat pada perut pukat tu lah, isi pukat tu. Ini adalah pelampung tengah. Ini adalah pelampung tengah. Dia ikat dengan penanda supaya nanti semasa diturunkan ada kaedah dia untuk memastikan pukat tu diturunkan dengan sempurna. Dia ada tanda sikit tu. Dia letak penanda. Bot ni tidak ramai awal-awal dia, sebab kebanyakan teknologi menggunakan mesin. Tarik pukat juga guna mesin. 3 orang ataupun 2 orang saja pun sudah memadai untuk keluar ke laut selama 3 hari hingga 5 hari. Okay, seorang yang sebelah kanan tu adalah controller dia. Dia mengawal crane ataupun mesin untuk memutarkan reel tadi. Okay, pukat dibetulkan supaya tidak kusut. Supaya tidak kusut. Dan tali penanda tu dimasukkan sekali untuk menanda pelampung tengah tadi. Okay, kita tengok pukat sekarang. Masih lagi panjang. Sampai ke sana. Itu yang saya kata 100 meter tu. Hampirlah, hampir 100 meter panjang dia. Itu yang last sekali tu adalah keroncong. Ini adalah masih lagi perut pukat, isi pukat. Isi pukat. Tali itulah penanda pada pelampung tengah tadi. Jika pukat ini tidak disusun secara manual, dikhuatiri dia akan masuk ke dalam pedati ini secara rawak dan menyebabkan lekat pada pelampung ataupun dia mudah terkeluar daripada pedati itu. Okay, sikit lagi. Itu dia keroncong. Okay. Ini mata pukat yang lebih halus. Ini keroncong. Keroncong ni ada dua lapis pukat. Dua lapisan pukat. Satu lapisan yang halus di dalam dan satu lapisan yang halus, yang lebih kasar di luar. Itu untuk backup. Sebab kadang-kadang termasuk apa-apa tukun ke tayar ke, jika dia tersalah pada masuk pada kawasan yang lebih cetek. Ini dia panggil keroncong. Okay, di hujung keroncong tu berada satu jerut, satu tali jerut supaya hasil tangkapan tu boleh dikeluarkan dengan mudah. Di hujung keroncong tu ada satu tali jerut. Sebelum pukat diturunkan, dia akan tutup jerut tu. Dan bila
hasil tangkapan dinaikkan, dia akan buka jeruk tu untuk memudahkan hasil tangkapan dikeluarkan dan dipilih, diasingkan. Okay, itu dia hasil dia. Belum siap lagi, sikit lagi. Sekarang bot pokok harimau ini dah mula hendak bergerak. Sekarang bot ini sudah bersedia untuk melepas. Sedikit set up lagi. Buoy ini akan keluar selama 3 hingga 5 hari ya, bergantung pada hasil tangkapan. Macam hari ini hari Sabtu, dia keluar Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, dia akan balik. 3 hari saja. Kalau yang lebih bot dalam tu masa selama 5 hari ya. Dia akan masa selama 5 hari hingga 6 hari. Biasanya nelayan kat sini akan tidak turun ke laut pada hari Jumaat untuk memastikan semua awak-awak bersolat Jumaat lah. Okey. Seterusnya, bot ini juga oleh kerana dia keluar lama, maka bekalan makanan cukup untuk seminggu. Lebih lah, lebih biasanya lebih. Dan yang paling penting sekali, ikan tangkapan tu diletakkan dalam kotak bahagian hadapan tu. Kotak bahagian hadapan tu. Jadi longkotak ni sebenarnya adalah peti ais. Longkotak ni adalah peti ais yang memang dilengkapi dengan sistem penyejukan lah. Kotak dalam hadapan tu, kotak di hadapan tu, dan merupakan peti ais untuk sistem penyejukan. Jadi ikan yang ditangkap akan dipilih, diletakkan dalam plastik, diasingkan dan diletakkan dalam tong-tong biru yang telah berada dalam sistem penyejukan di dalam perut bot tu. Dan maka hasil tangkapan tu lebih segar dan fresh lah. Okay, sedikit lagi kita tengok nanti bot ini akan melepas. Sekarang ni awak-awak sedang mengangkat sedikit isi pukat. Isi pukat ni digunakan untuk membaiki pukat yang rosak semasa proses memukat. Isi pukat ini digunakan untuk membaiki pukat-pukat yang rosak, menampal, membaiki, menjahit. Jika ada sebarang kerosakan, koyak pada pukat asal. Ini backup lah. Kalau kita perhatikan di sini ada dua keping besi. Ada dua keping, satu, dua sebelah sana yang warna merah tu. Itu merupakan pembuka kepada pukat ni semasa dia turun dalam air. Dia buka mulut tu, mulut tu akan terbuka. Kita tengok besi tu melengkung sikit, melengkung keluar. Jadi semasa dia jatuhkan besi ni, di selepas pukat ni habis diturunkan, yang last sekali besi ni diturunkan, maka besi ni akan kena air semasa bot berjalan tu, dia akan terbuka besar. Maka segala hasil tangkapan tu akan masuk ke dalam pukat lah. Itu dia fungsi pukat kan? Fungsi pembuka besi. Cara awak-awak turun ke bot Cara awak-awak turun ke bot. Okay, ini dipanggil daging pukat Ini dipanggil daging pukat. Digunakan untuk membaiki pukat semasa jika ada kerosakan, nak tambah daging pukat ke apa ke. Ini dipanggil daging pukat. Kalau kita perhatikan di hujung sana, ada dua wayar air yang keluar. Jadi dua-dua tu adalah ada fungsi masing-masing lah. Yang warna keruh sikit tu adalah air kotak, air petok dia panggil. Air petok tu merupakan air yang disedut daripada dasar bot yang dikeluarkan
sepanjang enjin tu dihidupkan. Okey, satu lagi yang belah kiri tu yang laju tu adalah air bersih. Air memang yang memang disedut daripada laut ke wayar tu untuk untuk digunakan untuk aktiviti pembersihan, basuh, menyembur, menyental dan sebagainya. Okay, kita tengok satu lagi. Tengok satu lagi sebelah sini. Itu adalah air penyejuk. Ini adalah air penyejuk ini. Jadi bot ni menggunakan 250 kuasa kuda hingga 400 kuasa kuda. Memastikan kekuatan yang sebenar lah. Dengan kekuatan enjin 350 kuasa kuda, maka dia berupaya menarik beban seberat inilah. Ini dia beban dia. Kalau perhatikan yang hujung tu adalah wayar air penyejuk enjin. Jadi dia menggunakan radiator, tapi dia tidak menggunakan cecair penyejuk enjin, tapi dia terus menyedut air daripada bawah bot yang sejuk melalui enjin yang panas. Dan air yang keluar tu adalah air yang panas. Air yang keluar tu adalah air yang panas. Itu sistem radiator untuk enjin bot yang besar. Ini dia bot Pukat Harimau yang berada di jeti tadi. Sekarang telah pun berlepas keluar daripada muka pelabuhan ni.